CF Foodies mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Fitri kali ini kita mau makan nasi ayam mandi kering ya dari lu gak liat nih gue udah lepek ya. Oke, nasi ayam mandi ini dari Emados Sawarma. Gitu, kita tadi pesennya lewat seperti biasa. Yes, Gojek, GoFood tuh guys. Walaupun kita lagi Idul Fitri nggak makan kompor ayam, makan rendang gitu-gitu, tapi ini juga bisa dimakan saat Idul Fitri guys. Gak repot ya. Tadi harganya berapa kakak? Tadi harganya satu paket gini harganya 119.000 aja. Wah, mahal sekali. Mahal ya? Tapi banyak. Ini banyak kok. Tanggal tua mahal. Mahal. Tapi kalau Idul Fitri mungkin salam-salamnya banyak kali ya. Iya, benar. Yuk kita mandi. Yuk, coba. Yuk cobain yuk. Yuk mandiin perintah nasi biryani. Ini apanya Bu? Ini kayaknya buat ini nyolek si ayam. Ini nasinya gitu. Nasi kuning ya. Serai online. Bukan nasi kuning, emang nasi kayak apa sih? Ya, ya nasi mandinya kayak gini warna kuning nasi gini. Nasi panjang apa? Nasi ya, biryani. Nasi panjang mirip kayak nasi biryani ya, gitu kan. Nasi panjang. Ayo lagi ayam. YouTube. Daripada cuci tangan kan? Udah dong, terapin protokol ya. Iya. Ayo makan. Baru dibilang protokol. Tadi enggak ada bilang protokol. Ada kok, ada. Ayo stok buat tadi. Aku paha. Semuanya paha. Eh enggak deh, ada dada. Enggak mau, aku mau paha. Ya udah deh, lanjut aja. Kita cobain ya. Sok. Sambalnya mana? Ini ada sambalnya. Lagi dapat sambalnya. Ini ada sambalnya, guys. Enggak ada sendok ya untuk ada suara tadi. Tunggu. Oh iya. Ini sambelnya guys, sambelnya sepertinya pedes banget ya kelihatannya kayak baju gue nih. Merah banget. Hot merah. Nah, ini apa? Yang ini tuh sausnya buat cocol si ayamnya sih kayaknya bukan campur itu ya selada. Iya. Kayaknya itu kayaknya jadi mayo gitu enggak? Apa bukan ayam bukan? Coba cium. Coba rasa. Iya, ini kayaknya cuma mayo di situ. Bukan mayo, itu mayo. Oh, enggak mungkin dong salad. Betul. Iya kan? Iya. Iya, tapi saladnya dikit tapi sepanjangnya banyak ya. Iya, ini udah campur aja nih. Tapi enggak ada sendok. Sendok. Dicocol tuh pakai ayam. Guys. Maaf ya, Nora coba ya. Kita cobain nasinya dulu kali ya. Yuk. Udah nyobain duluan. Ya kalian tahu ya nasi Arab tuh gini. Pisah-pisah gini. Panjang-panjang ya. Bunyit enggak sih? Bunyit ya? Enggak, tuh terlalu berasa. Berarti ini cocoknya pakai ayam ya? Iya. Sorry, kita cocok. Deketin tuh misalnya kata. Oh iya, jauh banget. Aku jauh banget. Beneran, nanti malu kalian. Kalau salah, apa-apa. Ayamnya enak ya. Apa? Sabar. Ayamnya enak, bumbu bakarannya tuh menyerap gitu. Terus apalagi yang gurih, empuk juga ayamnya. Sambal, apa namanya? Cocolannya juga enak. Juga enak. Pas, gak bikin enak. Coba kita coba. Mari kita coba. Coba mau mah. Tiba-tiba. Sekalian, gak repot. Tapi nasinya kayak lemak gitu ya. Berlemak gitu nasinya. Ini berlemak. Ya kayak berlemak kayak nasi. Sambalnya seperti yang terlihat ya. Pedes banget. Serius. Oh my god, udah sebanyak ini lagi ambilnya. Rasanya tuh enggak. Cabai banget rasanya. Ini pedes banget ya kan. Buset. Oh. Ini pedes banget juga. Oh, mungkin kita campur ini guys. Tapi pedasnya tuh enak, segar. Kayaknya enak deh kalau dicampur ini. Aduh, pedes banget loh. Ini kayak sambal. Wow. Bentar lagi sambal. Tapi pedasnya tuh enak. Agak ribet. Bikin lagi. Ini gue baru pertama kali makan nasi biryani. Dan rasanya kayak begini, rasanya enak banget.
rasanya mantep sih. Kita mau coba pakai flavornya kali ya? Oh iya. Ini aku bagi-bagiin aja deh biar airnya enak. Aku dikit aja. Ini gak ada yang pel. Iya. Wow. Be. Belum bembe. Oke, pakai sayur biar sehat ya. Mana kalian aja? Oh, saladnya udah ada mayonesnya juga di situ. Ternyata ini tambahan. Coba kita campur nasi sama saladnya. Ih, segar sih. Karena ini pas banget sih. Iya, harus diuwel-uwel. Tuh. Ini guys, kalau misalnya kalian Idul Fitri misalnya bosen makan opor, kayak gitu-gitu, ini patut banget dicoba makan bareng keluarga. Iya. Ini soalnya ada paketan gitu. Sebelum sambelnya memang benar-benar beres ya. Iya. Lagi banget. Lapar. Oke, kita abisin dulu ya, guys. Di sini guys. Tunggu ya. Oke guys, sekarang kita udah selesai nih makannya, udah bersih, sisa tulang-tulangnya doang, sisa sampah sih sebenarnya. Dan kita mau rating, langsung aja kita rating. Jadi ini nasinya enak banget guys, patut kalian coba di rumah-rumah. Di rumah. Sambelnya mantep bareng keluarga. Bareng keluarga, apalagi pas lebaran sekarang. Yaudah guys. Sekian video kita, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Selamat lebaran. Selamat lebaran.